Assalamualaikum teman-teman. Jadi hari ini aku berada di Saikung ya, dan Saikung hari ini ramai banget tuh, lihat sananya ramai banget ya. Dan sekarang saya akan ke ini ya, ke Saiwan ya, Saiwan Pavilion. Jadi aku nggak di Saikungnya ya. Sekarang jalan dulu untuk menuju ke dekat McDonald's karena di sana ada bisnya. Ramai sekarang Saikung. Ini nyebrangnya hati-hati ya, harus lihat kanan kiri karena nggak ada lampu merah ya, terus aja jalan. Wah, bener-bener hari ini Saikung ramai banget ya. Oke, kita terus aja jalan ya. Belok sini. Aduh, ketemu dengan sahabat itu Zabi. Di sana ada Zabi, ada Zabi. Bertemu dengan sahabat sejati. Ini sahabat saya kalau lagi bolang. Nah, sekarang ada di sini dia. Nah, ini dia. Sorry. Sing banyak. Oke teman-teman, ini sudah hampir sampai ya ke lokasi bisnya. Ini saya sengaja buat full videonya ya, karena ada yang nanyain kalau mau ke Saiwan Village itu, ke Saiwan Village atau Saiwan Pavilion itu dari mana sih ngambilnya. Oh, bisnya belum datang. Tuh di sana ya nunggunya, tak gedein. Nah, belah sana ya nunggunya. Terus sekarang bisnya belum ada ya, atau siupanya belum ada ya. Oke teman-teman, nah inilah ya siupanya ya, yang akan membawa kita ke Saiwan Pavilion, nantinya ke Saiwan Village. Jadi dari sini ya, itu McDonald-nya ya. Oke. Ini aku udah di dalam bisnya ya, ongkosnya tuh $19. Oke. Sampai ketemu lagi di sana di tempatnya. Oke, teman-teman, aku udah nyampe nih ya di tempatnya. Ini adalah Saiwan Pavilion-nya. Jadi, ini seperti ini. Saya udah kesekian kalinya sebenarnya ke sini ya. Oke, kita langsung aja masuk untuk mempersingkat waktunya. Jadi ke sini ya arahnya. Ini ada Saiwan Village. Oke teman-teman, kita udah ada di pertigaan. Kalau yang ke atas sana itu jurusan ke Longke Beach ya, via Saiwan San. Dan juga nantinya itu bisa ke Kamkui Sekteng ya kalau ke sana. Tapi saya nggak ke sana tujuannya. Sekarang saya akan ke sana tujuannya ya. Halo Chausan. Nah, ini dia tadi saya dari sana ya jalan ke sini. Oke, untuk mempersingkat waktunya sekarang langsung jalan lagi ya, karena tadi udah ada sedikit hujan-hujan kayak gitu ya. Yuk jalan lagi. Itu sana tahun camp.
Oke teman-teman, ini udah nyampe di posisi ini, dan kalau sudah posisi yang datar kayak begini, ini sebentar lagi ya buat nyampe ke pantainya ya. Kembali lagi deh ke tempat ini. Akankah saya bertemu dengan kawan-kawan saya, Syabi? Cakep ya. Wah, indah banget. Nah, teman-teman, di sini aku nggak tahu ini sumur apa ya. Ada lubang kecil kayak begitu, tapi nggak boleh masuk. Nah, dari sini udah kelihatan ya teman-teman ya. Kita udah memasuki area Saiwang Village-nya. Dan ini adalah area perkemahan ya. Tapi tadi yang pada kemahnya atau yang pada campingnya ya sudah pada pulang. Di inilah area perkempingannya ya. Dan sekarang saya masih akan terus masuk ke Saiwang Village-nya. Jadi ini dia. Ke sini. Yuk, jalan terus. Kalau jalan ke sini adalah ke toilet dan ke gereja ya. Jadi jalan ke sini aja. Hampir nyampe. Ketemu sama temen. Sapinya ireng banget. Ini. Tuh, depan kita udah mau nyampe ya belah sana. Oke teman-teman, dan inilah lokasinya ya. Untuk ke apa itu? Kalau ke sini untuk ke pantainya ya bisa jalan sini. Tapi saya mau coba jalan sini. Wah, cakep ini. Banyak pohon kaktus. Pohon kaktusnya gede-gede. Oke teman-teman, nah ini untuk area perpanteannya ya, pantainya. Ini adalah pantai apa ya? Kalau saya sih nyebutnya Saiwang Beach atau Tai Long Wan ya. Tapi saya nggak berhenti di sini, saya masih harus jalan lagi. Ini banyak banget kaktus ya. Yuk jalan lagi. Oke teman-teman, ini udah nyampe di ujung sini ya, tapi tetap akan terus jalan, aku jalan sini aja. Ini ada tangga. Jadi seperti ini ya. Di sananya ada keterangannya. Sebentar. Ini pasirnya pasir putih juga ya. Di sana ada Saiwang Campsite. Jadi bisa juga berkemah di sini. Dan ini kayaknya ada teman-teman juga yang lagi pada libur, kita gedein coba. Set. Nah, ini dia di sini. Oke, kita lanjut aja jalannya. Dan ini untuk pantainya seperti ini ya. Ini dia pantainya. Oke, lanjut jalan. Nah, teman-teman, saya akan mencapai sampai ke jembatan itu ya. Oke, teman-teman, saya sudah nyampe di jembatan ini ya, tapi bukan ke sini jalannya. Maksudnya tujuan saya bukan ke sini ya. Oke, lanjut lagi aja ya. Nah, jadi ini ya buat jelasnya jembatannya, tapi saya nggak ke sini ya, nggak ke jalan sini. Dan tadi saya udah berjalan dari sana sampai ke sini ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, saya ke jalan ini ya. Yang ini.
Oh. Ada jembatan. Wah, teman-teman, nggak ada jembatannya. Harus turun ke sana. Tadi saya turun ke sana ya, sekarang nggak ada jembatannya. Yuk, langsung aja sini. Ikutin ada tanda panah ya. Di sini kita cuma ngikutin ada tanda panah aja ya, jadi ikutin aja. Aduh, semoga tidak hujan ya, karena saya sampai ke lokasinya langsung pulang aja. Nah, jadi ini sudah ada airnya ya, bening sekali, jernih sekali, tapi kita masih harus kesini. Wah, ya Allah, berair. Oke, lanjut aja jalan walaupun berair. Ini lokasinya sudah dekat sekali ya teman-teman. Dan ini lihat airnya bening sekali. Yuk jalan lagi. Ini terus jalannya, ini hati-hati ya. Aku nggak bisa pakai GoPro karena kesini nggak ada akses internet. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, jadi jalannya seperti itu, harus hati-hati ya. Jadi saya nggak bisa rekam pas di sininya karena saya nggak pakai GoPro. GoPro saya nggak bisa mati. Dan ini tempatnya dari sini udah kelihatan, tapi bukan ini yang tuju. Kita akan tuju ke bagian atas lagi. Dan jalannya seperti ini. Sorry, you can go first. Oh God. Put your hand there. Yeah. Sorry. Okay. Thank you. Hati-hati. Oh.
Oke teman-teman, jadi inilah tempatnya ya. Kalau kalian mau sampai ke sananya bisa juga, tapi kayaknya saya nggak melakukan ya, karena saya ini udah dua tempat ya, jadi agak terkuras juga tenaganya. Jadi saya cuma sampai di sini, dan inilah tempatnya, asik banget buat kalian yang mau mandi, mau foto-foto, asik banget ya. Dan mungkin cukup sekian ya vlog dari saya hari ini. Sampai ketemu di video aku kapan-kapan. Wassalam. Dadah.